lain, plat lain Pak bilang. Iya. Ini kan yang mana prioritas, Bu? Oke, Pak, bisa dijelaskan Pak kunjungan kita ke 2 SD hari ini yang di Kecamatan Sibamban itu, Pak? Iya, terima kasih. Jadi saya bersama dengan Pak Enrico Silalahi, kebetulan beliau adalah anggota DPRD Dapil 3 ada di Desa Gempolan, Kecamatan Sibamban. Karena kita melihat dari informasi di media, dapatkan ada 2 SD negeri yang hari ini butuh perhatian dari pemerintah daerah. Nah, hari ini kita melihat situasi bangunan sekolah yang memang memprihatinkan, tetapi ada beberapa kajian yang perlu kita dudukkan secara bersama. Yang pertama, melihat dari jumlah siswa. Ada satu sekolah SD negeri yang memang jumlah siswanya sedikit, di bawah 50 siswa. Ini ada wacana dari pemerintah daerah sedang berdagang untuk menggrouping, menyatukan di salah satu sekolah SD yang memang harus representatif lah. Jadi ini menjadi wacana ke depan di kami DPRD bersama dengan pemerintah daerah sedang berdagai dengan tujuan untuk pencapaian visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu sekolah mantap, dan ini bisa mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dengan kehadiran kami di sini sebagai wakil rakyat, kami tetap mendengar seluruh aspirasi dari para kepala sekolah dan juga guru maupun korwil yang ada di sedang berdagai ini, supaya ini bisa menjadikan satu kekuatan kami antara DPR dengan pemerintah dalam bentuk sinergitas yang sama supaya pendidikan kita di sedang berdagang lebih maju lagi ke depan. Oke, baik Pak. Tadi mengingatkan salah satu sekolah itu di 10-20-33 Gempolan Pak, ya. Itu kan mengingat kondisinya sudah sungguh parah gitu ya. Pak. Untuk tindak lanjut kita sementara ini apa Pak? Untuk tindak lanjut nanti setelah ini kita akan duduk bersama dengan Komisi D yang bermitra. Kebetulan saya koordinator Komisi D juga yang bermitra dengan Dinas Pendidikan. Saya tadi sudah hubungin kawan-kawan yang Komisi D untuk kita surati Dinas Pendidikan. Kita ambil data-data yang ada, lalu kita pertanyakan kepada Dinas Pendidikan apakah di tahun ini ataupun tahun depan sudah diusulkan untuk menggrouping ataupun memang harus diperbaiki. Kalau memang ada wacana perbaikan, kita berharap tahun ini sudah lakukan untuk wacana perbaikan sekolah tersebut sehingga anak-anak bisa belajar lebih nyaman lagi.